Asal balik mabuk, asal balik mabuk. Ni bukan mabuk, Pak Usop. Ini nak membesar. Danny. Danny janganlah nak tipu Pak Usop. Ha? Pak Usop tahu. Ini baru balik minum alkohol kan? Minum alkohol lagi. Eh, Pak Usop dekat rumah ni, Pak Usop ni jadi pembantu. Ah, tolong Datuk tengok anak-anak dia. Kalau kenapa? Dah pembantu, buat watak sebagai pembantu. Faham? Apa hal tu? Kata pembantu. Bagus. Jangan macam ni, tak baik, tak baik. Saya tak mabuk lah, Pak Usop. Ah. Cuba, sabar. Kenapa mulut bau? Kenapa mulut bau? Mulut saya kalau tak minum pun bau. Pak Usop try. Pak Usop try. Cuba. Ha. Betul. Betul. Ha. Cuba, cuba tak apa. Cuba. Fikir masak-masak daripada pagi ni. Cepat, cuba aja. Ha. Ha. Berapa tong drum ni? Kalau jalan pun dah tak betul. Jalan pun dah tak betul. Eh, jangan menuduh-menuduh orang. Saya tidak mabuk, Pak Usop. Jangan pengaruhi Pak Usop. Jangan pengaruhi Pak Usop. Pak Usop pun dah mula melayang. Pak Usop, baru ha dah dapat efek. Abang, kenapa ni, bang? Ha? Asal balik je mabuk. Asal balik je mabuk. Sampai bila abang nak jadi macam ni? Aku tak faham. Kau ni siapa? Panggil aku abang. Kau siapa? Takkan muka dah veteran panggil aku abang? Apa nak jadi ni, abang? Abang adalah anak yang dipertanggungjawabkan oleh ayah. Alamak, kau ni bising lah. Aduh. Dah, nak ke mana pula ni? Ke mana lagi? Ha? Kan tu aku masuk. Aku ni dah lah dengan pening, dengan mabuk, dengan confuse kau ni siapa. Mati-mati aku ingat tadi bapa aku. Kali rupanya, abang. Aku kau tak ada pil ni. Hey. Kali ni apa alasan kau lambat datang kerja? Apa alasan kau? Ayah, ini ayah jangan terperanjat ya. Mak Gayah tu meninggal ya. Mak Gayah mana? Mak Gayah yang jual kelapa parut tu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dia meninggal? 2 tahun lepas ya. Ayah tenang. Yelah, takkan saya nak ubah fakta tu. Dia memang meninggal 2 tahun lepas. Pasal 2 tahun yang kau lambat hari ni, kenapa? Yes, saya takut ayah lupa. Kau ni, ha? Depan ayah jangan buat baik boleh tak? Ha? Bang, kita ada tanggungjawab, bang. Syarikat kita sekarang telah mengalami... Hei! Apa kerja apa? Sudah! Apa sudah? Sudah! Tadi buat apa? Tadi kenapa bergaduh dengan adik kau ni? Tu cuma seorang driver je tau. Jangan masuk campur urusan aku! Buang asap! Tanya. Pergi sana. Ha! Kau tahulah aku berhentikan kau nanti. Pak Yah kan dengan dia. Gaduh dengan dia. Sudah. Sebab masalah orang terlalu pampertkan dia, terlalu manjakan dia. Lepas tu panggil dia macam ni. Naik kepala. Okey, tak apa ya. Kau tengok. Abang, kita makan. Nak makan apa lagi? Kau ingat? Kenapa tak nak betul tegak? Kenapa tak betul siapa? Kau tak dia sampai bijak kau jangan kau. Engkau kan dia punya ayah. Ayah cerita pasal. Pausok. Pausok. Saya masuk, diorang cakap saya kena marah Pak Usop. Lagi, janganlah. Pak Usop tak payah nak bertanggung jawab. Terpijak kaki aku sakit kau. Masuklah, masuk. Masuk, Danny, masuk. Saya pun bukan nak masuk sangat. Diorang cakap masuk, marah suet.
哎 我敬你好啊，敬我！我敬你好啊，有啊！我敬你好啊，敬我有啊！我敬你好啊，敬你好啊，有啊！我敬你好啊，敬你好啊，敬你好啊，有啊！哎呀！ Terima kasih atas tampar muka ni. Terima kasih. Cincin Hua-Hua cucu. Cincin Hua-Hua. Oh ni tak payah. Pilih dia pada lah. Cincin Hua. Sifu. Aku tak bohong. Dia bukan ayah aku. Sudah. Sao-tong-sao-tong-sao. Kenapa keluarga kita jadi? Kenapa keluarga kita jadi? Dengan terbaliknya bahasa tak faham. Puan hati, puan hati. Ayah saya dah pandai cakap Cina, puan hati. Pak Usop, Danny, puan hati, sekarang dia gini dah jadi Fema, bukan? Danny, terpulanglah, terpulanglah Danny nak percaya ke tak percaya. Tapi, Danny kena ingat, darah yang mengalir dalam badan Danny adalah darah ayah. Bukan! Baik. Wow. Darah ni bukan darah kau. Hey. Darah ni Ahmad Albab yang punya. Alamak, nak call ayah bateri pula kong. Macam mana ni? Kenapa bang? Abang nak minum ke? Alamak. Alamak. Cik baik. Masih baik. Ya. Kalau tidak, handphone aku hidup, kau yang meninggal. Ana. Pak aku. Bukan. Eh, bukan, bukan. Pak aku. Pak aku siapa pula? Pak Usop. Pak Usop. Pak Usop. Saya dah tahu segala-galanya Pak Usop. Pak Usop yang demam darah pada saya kan? Ya. Yeah.